pertahanannya yang cepat. Alva menghadang dengan pukulan-pukulan uppercut ke arah perut. Iya. Kita lihat uppercut pukulan dari bawah ke atas dari Alvarez. Tuh, kanan keras dari Hong Tawat. Sempoyongan. Terjatuh. Iya, Alva langsung dengan pukulan kerasnya tadi. Hong Tawat memanfaatkan kondisi dari Alvarez yang sudah terjatuh tadi. Kembali ya, sempoyongan Alvarez. Hong Tawat menekan kembali. Satu pukulan lurus. Hong Tawat terjatuh dan ya kita lihat dalam gerakan lambat ini bagaimana pukulan-pukulan dari Hong Tawat tadi harus diterima oleh Alvarez. Ya, beberapa kali terbentak. Satu. Tang dari Hong Tawat mendapat hitungan sekarang. Bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan. Pernah terjatuh kedua petinju. Kita lihat menekan. Sementara Alvarez juga melakukan gempuran dengan pukulan. Kembali kita lihat. Kembali seperti tidak merasakan apa-apa dan bisa memukul jatuh lawannya. Berkat Alvarez, kanan, goyah kita lihat. Kita lihat Hong Tawat Musamsul. Iya. Kesempatan Alva, kita lihat. Terjatuh kembali. Memanggil, ada reaksi untuk datang atau menjawab pertanyaan. Dilanjutkan kembali, kita lihat. Dan ya, sekali lagi terjatuh. Bel berbunyi. Dia tampil. Alva mengena telak tadi. Kita lihat Hong Tawat dengan merangkul Alvarez. Ya. Sama-sama melepaskan pukulan keras. Terjatuh. Penghitungan Alva. Berkata Tawat. Alva. Pemirsa, kita saksikan dalam gerakan lambat ini bagaimana tadi Alva terpukul jatuh dan memang ke arah perut ataupun ulu hati Bung Samsul. Mendapat hitungan. Ya, kembali gempuran dari Hong Tawat. Uppercut yang baik dari Alvarez. Hong Tawat masih terus menekan. Lagi uppercut Bung Samsul. Betul. Kembali tunggu. Ronde ke-6. Langsung menggunakan pukulan-pukulan lurus. Tekanan Hong Tawat. Terjatuh. Alva. Berkat Alva. Oke. Terjatuh. Dokter langsung merawat Alva, Bung Gunang. Iya. Kita lihat dalam gerak lambat. Satu. Kram. Rusuk kiri dari Alvarez. Alvarez. Seli terjisteng dan membuat petinju